dilaporkan secara tidak langsung dari Taman Samarinda. Sebentar lagi, warga kota tepian bakal menikmati wajah baru dari Taman Samarinda. Karena saat ini, jalan melingkar di sekitar Taman Samarinda sedang diaspal. Ini pertama kali sejak taman yang dibangun di era Wali Kota Syahrijang ini berdiri. Sebelumnya, Taman Samarinda sendiri dikenal karena paving blocknya. Namun, seiring berjalannya waktu, paving block itu tidak cukup kuat, sehingga jalanan menjadi bergelombang dan tidak nyaman untuk pengendara. Setelah bertahun-tahun, paving block itu akhirnya diganti menjadi aspal. Untuk informasi lebih detail, pemerintah Kota Samarinda bakal melakukan konfirmasi setelah ini. Nantikan informasi selanjutnya ya.